Assalamualaikum semua. Apa kabar? Saya harap semuanya baik belaka. Hari ini saya mau berkongsi satu lagi tips bagaimana kita melihat YouTube yang saluran-saluran bermanfaat di TV melalui handphone yang kita akan buat Chromecast, kemudian masuk ke TV kita atau smart TV kita. Ikuti caranya hingga habis. Tentuan tips yang kedua yang akan saya berikan adalah bagaimana kita melihat YouTube channel. Kita pilih channel-channel yang bermanfaat, kemudian kita boleh melihatnya melalui TV, tapi ianya bermula daripada handphone kita. Maka pertama kali kita tekan YouTube application tersebut, kemudian kita pilih mana-mana channel yang akan kita tengok, contohnya channel M. Zuhal Elatif. Ya, selepas kita mendapatkan ini, ya, kita pilih video mana yang kita mau tengok, baru kita tekan. Okey, untuk menyambung daripada handphone ke smart TV, kita perlukan apa yang namanya application Chromecast. Kalau tidak tahu, minta anaknya installkan Chromecast di handphone kita agar kita boleh melihat YouTube di TV melalui handphone kita. Jadi, okey, selepas kita dapat channel yang kita mahukan, contohnya M. Zuhal, maka kita tekan video tersebut. Contohnya ini. Ya, ini sudah ada iklan. Okey, sekarang kita tengok di sini. Maka kalau kita tekan ini, okey. Puan-puan, kita perasan tak di sini ada, di ujung ini ada macam gambar TV. Ini ada gambar TV. Maka kita tekan gambar TV tersebut. Ya, kita tekan gambar TV tersebut, maka dia akan Chromecast ke TV. Okey, ini ada tulisannya Chromecast. Kita tekan cast to. Maka dia akan keluar di sini. Ya, jadi kita tunggu, dia akan keluar di YouTube TV kita. Ya, sehingga kita dengan mudah, dengan jelas kita boleh melihat YouTube tersebut daripada smart TV kita. Sekian dari saya, M. Zuhal Elatif. Mengucapkan terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan share dengan kawan-kawan. Kita tutup dengan hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah dengan Al-Quran. Terima kasih.